Perusahaan dia kasi naik. Okay. Tak, sebenarnya yang ialah itu keputusan bersama kan. Orang tak tahu sebenarnya subsidi elektrik telah pun sampai, kalau kita tak buat sesuatu, dia boleh sampai 15 ke 17 bilion setahun. Oh, baru YB tahu? Tak, I'm telling you lah. Oh, YB tahu. Okay, kejap. Sekarang okay, saya ambil reverse sikit. YB tak nak bagi saya. Saya nak bakar YB ni. Okay. YB bagilah. YB kata secure kan, saya nak bakar YB. Okay. Kita ambil ni, YB baru jadi kerajaan 15 bulan, betul? 15 bulan. Berapa bulan? 15 dah. Lebih kurang 20 dah. 20 bulan dah, setahun lebih dah. Okey, setahun lebih dah. 20 bulan dah, okey. Sekarang kita tarik balik lagi. Saya ulam. Hari ni saya naik, besok naik turun satu. Okey? Lepas tu, negara kita ni negara yang kaya. Sepatutnya api, air, apa nama dia, ini semua tidak mahal sebegitu. Kita, saya tak cakap YB. Saya cakap ada orang lain lah. Saya tak nak sebut nama dia, saya kena tangkap. Okey, jadi bila dia cakap, you over promise, you kata kita akan batalkan PKP. Sebenarnya tak over promise. Okey. Kenapa? He was lying. Tak. Kenapa? Saya pun sebut yang sama sebelum ini. Kenapa semasa... Oh, ya, formula. Ya. Kenapa? In fact, formula minyak RON95 tu aku punya tau sampai hari ni. Ya, ha. Apa yang keluar ni? Tak, tulang kau. Aku? Pegang aja semua keluar ni. Terlalu animated. Ya, yeah, that's why. I'm so sorry, Tak, tak. Dia kat atas. Kan, sini, dia kat atas. Sini, okay. Dia beza. Okay, saya boleh terangkan soal minyak dan juga elektrik bersama-sama eh. Masa tahun 2017, 2018 ya, kan? Ya, masa itu berapa harga minyak mentah satu tahun? Saya tak ingat, tapi kesian aja. A, B, C, D, G, F, C. Masa tu dia lebih kurang $50 setong bawah eh. Masa tahun 2021 berapa setong? Tak ingat. 2020. Lebih kurang 20 Salim. Ya, 20. Okey. Masa tu dah tengah COVID, COVID semua lah. Ya, so okay. So dia minyak mentah ni, dia masa 2015 dia jatuh mendadak dalam 30. Sekarang berapa satu tahun YB? Saya tak berpandai lah. Lebih kurang $85. Okey, katakanlah in few months dia jadi $40. So minyak kita akan ikut pada pasaran kita. Yeah. So we are basically, the minyak will be following the market price. Tak, bukan. Dia kita ada APM lah, automatic pricing mechanism. Cuma kalau minyak tu dah turun, maka ke, that's a good question. Aku boleh balas balik ini kan. Yeah. Bukan kepada Salim lah, kepada yang duk memekak kat tak luar. Tak apa lah. Okay, yeah. I mean, it must be fair to you too. Yeah. I mean. So, it's like, contohnya, harga RM2.05 yang kita ada sekarang ini, ialah harga yang semasa minyak mentah in around 2018, lebih kurang $50 setong kan. Bila dia jatuh dalam tahun 2020 ke 2021 tu, dia sampai $20 setong. Yeah. Aku nak tanya kau dan rakyat kat luar, ada tak minyak turun? Tak ada. Muhyiddin, kenapa tak tanya Muhyiddin? Muhyiddin, kau apa tidur? Masa minyak, yang itu dia orang tak bising tau. Masa minyak turun sampai $20, $30 setong, dia tak turunkan pun. Dapat untung lebih lah. Dia faham lah kan. Masalah dia kan, kalau harga minyak tu, yang masa kita orang... Tapi nak jawab yang saya ulam kan? Okay, saya ulam. Masa tu, kita orang kata, kalau minyak $50 setong kan, boleh bagi sikit sekarang? Takkanlah tak boleh turunkan sedikit, kerana subsidi itu pun, dalam subsidi tahun 2015 lebih kurang 1 bilion. 2017 tu lebih kurang 5 bilion. 2018 lebih kurang 5-6 bilion kan. Kemudian sampai ke 2019-2020 tu dia tinggal 500 juta je Salim. Jadi masa tu kita kata, takkanlah kau tak boleh ambil 2-3 untuk turunkan 20-30 sen sebab harga dia rendah. Tapi masalahnya, by 2022 dia dah naik sampai ujung 2022 lah dia dah naik sampai $110 setong. Bila dia dah jadi $110 setong, subsidi ni yang daripada zaman Muhyiddin tu, yang sepatutnya dia turunkan harga minyak yang 500 juta, jadi 55 bilion. Okay. Petrol dan diesel.